Halo bos, ketemu lagi di video RM Elektronik. Di sini ada ECU NMAX ya, tipe lama. Yang ini yang belum saya buka ya. Nah, untuk para tuser ECU ya, yang belum pernah bongkar ECU NMAX, di sini saya kasih info untuk komponen ya. Bagian-bagian komponen, jadi nanti biar ketika mau bongkar sudah tahu ya penempatannya. Nah, jadi ini daleman ECU NMAX ya, yang tipe lama. Nah, ECU ini mengalami problem di bagian pengapian ya, jadi tidak mengeluarkan massa coil ya, ataupun negatif coil. Nah, ini problemnya untuk MOSFET coil ya, bagian sini ya, ini MOSFETnya. Nah, ini MOSFET untuk coil ya. Nah, MOSFET ini bisa kita ganti dengan tipe ini ya, sebentar saya buka, tipe NGD ya, NGD. Ya. 8201 ya. NGD. Dan ini problem yang sama ECU ini, karena penyebabnya di satu motor ya. Nah, dan ini box yang sudah dirapikan ya. Oke, bosku, infonya segini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga follow TikTok Nurul Elektronik. Sekian dan terima kasih.